Oke, teman-teman, ini dia SCP terbesar di dunia versus dinosaurus. 200 dinosaurus versus Tyranid. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Paunat akan memainkan game Tyranid versus lagi. Dan lihat sekarang pak backgroundnya, kita sekarang gak ada di bumi teman-teman, kita sekarang ada di planet X ya. Di luar angkasa. Kita membangun peradaban baru teman-teman, dimana warga-warganya ada Tyranid, ada SCP, ada zombie dan yang lain-lain. Kita hidup nggak damai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan coba melanjutkan lagi teman-teman, bereksperimen gitu kan. Dari sini Pandu Gaming telah membeli Velociraptor teman-teman. Oke, kita langsung keluarkan saja. Inilah dinosaurus teman-teman. Itu dia. Wow, dinosaurusnya besar banget. Mana dia? Itu dia teman-teman, kita akan menembaknya. Hey dinosaurus, kayaknya dia baik teman-teman. Kecil banget soalnya. Dia kecil banget kayak cicak Paunat ya. Kita tembak dia. Ya ampun, kasihan dong. Kasihan banget, baru aja muncul udah langsung dikill. Bayangkan. Oke, sekarang kita akan coba keluarkan si Tyranid dan kita keluarkan dinosaurus ini teman-teman. Apakah dia akan ngekill? Ayo dinosaurus. Hei, apa yang dia lakukan? Lo Paunat, jangan main dorong-dorongan dengan si Tyranid dong. Malah main dorong-dorongan teman-teman. Paunat, gimana ceritanya ini teman-teman? Oke, kita akan coba keluarkan Friendly Hulk. Apa yang akan terjadi? Paunat, kenapa didorong? Nah, dimakan gitu kan. Wow, wow, dinosaurusnya ditendang sama Hulk teman-teman. Oh my mom, Hulk, kau ingin pergi kemana? Ya ampun, Hulknya malah berenang teman-teman. Kita tembak aja kayaknya ya. Rasakan ini Hulk, sini kau, nggak kena lagi teman-teman. Dia ngapain malah berenang? Malah meninggal. Oke, sekarang kita akan coba. Oh, itu siapa itu? Itu Paunat ingin menyerang. No, Paunat, jangan nyerang Pandu Gaming dong. Berani-berani. Ya ampun Paunat, jangan dibasokkan dong Pandu Gaming. Oke teman-teman, kita langsung keluarkan lagi dinosaurusnya. Ini dia teman-teman. Dia kok nggak, oh dia nyerang dong, digigit. Ya ampun. Pandu Gaming dimakan dinosaurus. Berani-beraninya kita keluarkan yang banyak Paunat, biar jangan ditendang dong Paunat. Paunat menendang dinosaurusnya, auto jadi mayat teman-teman. Biarin aja pak dinosaurusnya, kita akan buat jadi banyak teman-teman. Oke dinosaurus, please biarkan Pandu. Ya ampun, salah mengeluarkan SCP. Oh my mom, kalian harus melihat ini teman-teman. No, SCP terbesar di dunia. Oh my mom. Oke, kita akan coba mengikat SCP ini menggunakan tali teman-teman. Ayolah SCP, diam di situ. Nah, kita ngikat tubuhnya SCP teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba naik di atas kapalnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kita akan coba naik di atas kepalanya teman-teman. Ini dia. Ayo please, nggak bisa dong. Kasian banget SCP-nya teman-teman. Kasian banget SCP-nya terjebak gitu kan. Paunat, kasih balon SCP-nya pak. Pandu Gaming ingin naik di atas tubuhnya, bisa nggak ya? Pandu Gaming ingin mencoba nih. Kok nggak bisa teman-teman? Malah digencet. No. Oke, Pandu Gaming telah menghapus semuanya teman-teman. Soalnya tadi SCP-nya ngeri banget ya. Jadi kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan kalian nonton. Dan di sini Pandu Gaming akan coba naik helikopter. Ayo Paunat, naik helikopter sini Paunat. Oke, setelah 3 helikopter kita keluar, ternyata satu helikopter berhasil untuk terbang teman-teman. Dan sekarang Pandu Gaming akan mencoba mengeluarkan 1, 2 dinosaurus dan 3 dinosaurus. Itu mereka. Kita akan membuat pasukan dinosaurus terbesar di dunia teman-teman. Oke, dinosaurus sabar ya. Pandu Gaming akan mengeluarkan dinosaurus yang banyak. Kita keluarkan lagi 1. Oke, itu dia teman-teman. Oh, kita akan berdiri di sini aja kayaknya teman-teman. Di sini kayaknya aman, langsung lompat. Oke, ya ampun, malam meninggal. Oke, itu dia dinosaurusnya, banyak banget. Hey dinosaurus, nggak usah ngejar Pandu Gaming dong. Nggak usah ngejar Pandu Gaming. No dinosaurus, Pandu Gaming dikejar dinosaurus teman-teman. Help, tidak. Kita keluarkan si Tyranid. Oke, itu dia. Ayo si Tyranid, itu dia teman-teman. Itu dia. Wow, wow.
si Renetnya memakan dinosaurus, teman-teman. Oh my mom. Wow, keren banget. Keren banget. Keren banget si Renetnya di-kill sama dinosaurus, teman-teman. Dikroyek. Ya ampun, Padu Gaming juga dong. Tapi luar biasa. Kita akan perbanyak lagi Paunet. Ya ampun, turun aja Paunet. Malah mainan helikopter gitu kan. Gak membantu Pandu Gaming. Bantu pancing dinosaurusnya, Paunet. Dinosaurusnya gak berhenti-berhenti memakan kita, teman-teman. Ayolah, please. Dinosaurus, santuy dulu dong. Bentar dulu gitu kan. Jangan dulu keluar. Oke, setelah ini kita akan mengeluarkan si Renetnya. Ayolah, buruan, buruan, buruan. Oh my mom. Oke, teman-teman. Ini dia SCP terbesar di dunia versus dinosaurus. Kita lihat apakah mereka. Jangan dikill Pandu Gaming, dinosaurus. Itu tuh ada SCP raksasa, seharusnya kau memakannya. Oh my mom. No, kabur teman-teman. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat saja teman-teman. SCP terbesar di dunia versus 100 dinosaurus. Sepertinya udah gak bisa sampai 100 nih. Tinggal sedikit dong teman-teman. Jangan diterbangin dong Paunet. Malah diikatin balon sama Paunet. Kocak, ya ampun Paunet. Dinosaurnya terbang dong. Oke, kita akan coba terbangkan dinosaurus ini menggunakan balon, teman-teman. Dada dinosaurus, ayo terbang, terbang, terbang. Terbang kau dinosaurus. Nah, berikutnya kita akan mengikat dinosaurus ini, teman-teman. Nyebelin banget nih dinosaurus, ayo. Ya ampun, malah Paunet yang terikat. Oke, ini dia dinosaurusnya. Kita akan coba mengikatnya, teman-teman. Diam situ dinosaurus. Oke, ya ampun. Malah dimakan lagi. Tapi santui, teman-teman. Dinosaurusnya sekarang nggak bisa bergerak. Hahaha, dinosaurus, ayo. Ya ampun, kok bisa ngekill Pandu Gaming. Oke, sekarang kita akan menambah balon. Paunet, coba tembakin balon dinosaurusnya, Paunet. Apa yang terjadi? Lo. Kita coba tembaki balon. Oke, apakah dia bisa terbang, teman-teman? Kita akan coba. Ayo, Paunet, tembakin SCP ini menggunakan balon. Mungkin saja bisa terbang, teman-teman. Kita akan melakukan uji coba eksperimen yang sangat-sangat gila. Kita akan coba tembak terus. Oke, banyak banget balon yang di tubuhnya. Tapi, oh my mom. Dia terbang, teman-teman. Sudah terangkat. Ayo, Paunet, tembakin terus, Paunet. Kita akan menerbangkannya ke bulan, teman-teman. Lihat tuh. Lihat, kakinya sudah mulai terangkat. Oke, sepertinya gamenya ngebug. Oh, no. Oke, teman-teman. Lihat formasi dinosaurusnya Pandu Gaming. Lucu banget, teman-teman. Malah tersusun rapi gitu kan. Kayak acara lomba panjat pinang. Dan disana juga ada dinosaurus yang ngejar-ngejar Paunet. Biarin aja, teman-teman. Kita akan menumpuk dinosaurus ini sampai 100 tingkat, teman-teman. Lalu kita akan uji coba untuk melawan si Renhead. Kita lihat siapakah yang akan menang. Kita keluarkan lagi. Ayo, muncul lagi, muncul lagi. Masih muncul, teman-teman. Itu tinggi banget dinosaurusnya. Keren, teman-teman. Kita keluarkan terus pokoknya. Oh no. Sepertinya akan jatuh, please. Jangan dulu dong, dinosaurus. Ayolah. Kita akan pecahkan rekor bersama. Dinosaurus, oh no. Itu akan hancur, teman-teman, kelihatannya. Please, dinosaurus, ayolah. Ayolah, kita kerja sama. Soalnya udah tinggi banget, teman-teman. Dinosaurusnya sangat tinggi. No! Dinosaurusnya telah hancur. Oke, sepertinya ini udah saatnya untuk kita melakukan uji coba spesial, teman-teman. Dinosaurus versus Siren Head. Oh no. Tidak. Apa yang terjadi? Dinosaurusnya malah naik helikopter. Aneh banget, teman-teman. Oke, ini udah banyak banget. Lalu kita akan coba keluarkan Siren Head. Ayolah, Siren Head, mana? Itu dia, teman-teman. Itu dia Siren Head-nya. Let's go. Siren Head-nya malah tidur. Nah, dimakan satu. Wow, dikroyok. Oke, kita akan lihat bersama pertarungan antara Siren Head versus dinosaurus yang sangat-sangat banyak. Wow, Siren Head-nya dikroyok. Kita keluarkan lagi, teman-teman. Kita keluarkan lagi. 200 dinosaurus versus Siren Head. Luar biasa banget. Lihat itu. Dinosaurus, ayolah, kejar Siren Head-nya yang sana. Jangan Pandu Gaming dong. Wow, kita keluarkan lagi, teman-teman. Kita keluarkan lagi. Oh my mom. Siren Head-nya auto meninggal, teman-teman. Nggak bisa melawan dinosaurus yang sangat-sangat banyak. Tapi dinosaurusnya sedikit demi sedikit udah meninggal juga, ya. Soalnya dimakanin, teman-teman. Dimakan terus, kasihan dong. Ini dia Siren Head. Ayo
bahaya si Renet. Makan mereka semua. Oh my mom, lihat teman-teman betapa mengerikannya keadaan ini. Like video kali ini sekarang juga dan jangan lupa untuk di subscribe. Dan sekarang kita keluarkan Hulk. Apa yang akan terjadi jika dia melawan Hulk? Ayolah Hulk, ayo. Wow, ditendang teman-teman, ditendang sama Hulk. Seperti mudah banget, hanya toeng gitu doang ya. Wow, lempar lagi dinosaurusnya. Wow, ditendang-tendang sama Hulk dinosaurusnya teman-teman. Oke, dinosaurusnya meninggal lagi. Kita keluarkan Hulk lagi. Ya ampun, ditendangin. Ditendang sama Hulk teman-teman. Dan di situ ada Paunet. Paunet, kecelakaan mobilnya. Ayo Paunet sini, Paunet bantuin Pandu Gaming dong. Ayo Pandu Gaming naik Paunet. Oke, tabrak Paunet, tabrak ya. Dimakan dinosaurus. Kabur Paunet. Ya ampun, Paunet meninggal. Mobilnya kok jalan sendiri teman-teman. Dinosaurusnya sedikit demi sedikit udah meninggal. Sekarang kita akan coba keluarkan nuklir. Oke, ini dia teman-teman. Dan kita keluarkan Breaking News dan Tornado. Ini dia teman-teman. Oh my mom, keren banget teman-teman. Wow, apakah meledak? Kok belum meledak teman-teman? Bomnya kenapa belum meledak? Ayolah meledak, belum meledak teman-teman. Oke, kita akan mengeluarkan roket launchernya, lalu kita akan menembaknya dari sini. Ayo meledak please, lihat teman-teman. Wow, udah meledak. Dan kalian lihat SCP-nya tadi terbawa oleh tornado. Oh, udah meninggal SCP-nya teman-teman. Akhirnya kita berhasil membunuh SCP-nya. Ya, kita juga yang kekill teman-teman. Dan sepertinya gamenya udah nge-lag banget teman-teman. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming memainkan game Sirenhead versus. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.